Maka pemohon naik ke masukan sekolah-sekolah khusus 2022 akan dibuka tak lama lagi. Sekolah khusus apa tu? Okey, sekolah-sekolah khusus di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ada 5 jenis tau, iaitu pertama, sekolah berasrama penuh SBP, yang kedua, maktab tentera diraja MTD, yang ketiga, sekolah menengah kebangsaan agama SMK, yang keempat, kolej vokasional KV, dan yang kelima, sekolah menengah teknik SMT. Permohonan kemasukan semua jenis sekolah-sekolah khusus tu dibuat sekaligus dalam satu permohonan online. So, get ready sesiapa yang nak masuk sekolah berasrama penuh atau mana-mana sekolah khusus tu. Tarikh permohonan SBP 2022 belum diumumkan lagi. Tahun lepas dibuka bulan September. So, saya rasa tahun ni pun samalah. Tak lama lagi dah tu. Bulan depan, insyaAllah, dah boleh mohon asrama penuh. Apa syarat-syaratnya nak mohon sekolah berasrama penuh ni? Saya pun tak tahu apa-apa syarat-syarat terkini untuk memohon masuk SBP. Kena tunggu lagi sebulan lah ya. Masa permohonan SBP dibuka, baru kita akan tahu apa syarat-syaratnya. Anything, nanti saya akan update channel saya ni, okey? So, yang belum subscribe tu, silalah subscribe supaya tak ketinggalan maklumat penting. Saya akan buat video baru untuk share tips-tips ujian PKSK. Tips ni saya buat berdasarkan pengalaman saya menduduki ujian PKSK hari tu. So, kalau korang ada apa-apa nak tanya tentang ujian PKSK, boleh tulis kat komen ya. Okay, bye-bye.